tidak ada yang dapat membahayakan diri kita. Maka Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan, disebutkan bahwa siapa yang mengucapkan zikir Bismillahi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim, yang artinya dengan nama Allah yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan di langit tidak akan berbahaya, dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui, sebanyak 3 kali pada pagi hari dan 3 kali pada sore hari, maka tidak akan ada yang membahayakan.